menemukan beberapa luka lecet, namun untuk penyebab kematian dari hasil otopsi kita masih menunggu. Dari hasil gelar perkara, kemudian ditentukan penyelidikan, ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Penyidikan, dan kemudian kita buatkan surat perintah tugas maupun surat perintah penyidikan untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dengan kasus dugaan kekerasan yang diduga mengakibatkan kematian daripada korban ini. Untuk saksi-saksi yang sudah kita periksa sampai dengan pagi hari ini, ada sebanyak 18 orang yang sudah kita periksa, masing-masing satu dosen dari UNS, kemudian 8 orang saksi dari peserta pendidikan dan latihan Pragladi Patria Angkatan 36, Menwa UNS, yang pada saat itu diikuti oleh 12 orang, sudah kita lakukan pemeriksaan terhadap 8 orang, saksi peserta. Kemudian juga kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang dari saksi panitia pelaksanaan giat dimaksud.